Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafat 'ain. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala sekalian, sebelum saya memulakan tazkirah ini, suka saya membacakan sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatukhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min ayajlisa ala qabrin. Rawahu Muslim. Sungguh Nabi SAW memberikan kepada kita ancaman keras. Jangan sampai ada di kalangan kita duduk di atas kubur-kubur. Sampai Nabi SAW menyatakan, jika salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api sehingga terkena kepada kulitnya, itu jauh lebih baik daripada kalian duduk di atas kuburan orang ataupun kalian berpijak di atas kuburan orang. Jamaah dimulakan Allah Azza wa Jalla, justru itu saya berharap kepada seluruh yang hadir agar berdiri ataupun bangun semisal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklumi, apa yang sedang berlaku adalah sebuah pelajaran. Hatta Al-Quranul Karim pernah menegur kepada kita dengan firman-Nya, awala yadhkurul insan. Awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. Adakah manusia kiranya mereka lupa sungguh kami telah ciptakan mereka daripada tidak ada kepada ada. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah ajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang penting, dan pelajaran itu adalah tentang kematian. Jika kita membaca Al-Quranul Karim, hampir 3 kali Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang pertamanya terdapat dalam surah Ali Imran, yang kedua dalam surah Al-Ankabut, dan yang ketiga dalam surah Al-Anbiya. Dan keseluruhannya Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan yang namanya mati. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala sebut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami benar-benar akan uji kalian sebelum kalian bertemu dengan mati dengan dua hal. Yang pertamanya kami akan uji kalian dengan kesenangan, dan yang kedua kami akan uji kalian dengan kesusahan. Wa ilaina turja'un. Dan setelah itu kalian akan bertemu dengan kami semula. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh kematian adalah sebuah perkara yang realiti. Sebuah perkara yang benar-benar terjadi. Sampai-sampai di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hadir ke tanah perkuburan, Nabi suruh kita sebut, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'Allah bikum lalahiqun, nas'alullah lana walakumul afiyah. Salam sejahtera kepada penduduk negeri-negeri yang baru. Sesungguhnya kami insya-Allah satu hari nanti akan mengikut jejak langkah kalian. Kami pohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kami. Kami bermohon kepada Allah agar ampunkan dosa-dosa kalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, sebelum kita kembali kepada Allah Taala, Allah Taala minta kepada kita supaya berbekal. Watazawwadu, kata Allah Taala, bawalah bekal sebelum kalian kembali bertemu aku. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah taqwa. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, ada satu jenazah lalu di hadapan Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut, mustarihun wa mustarahun anhu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih, mal mustarah anhu. Apa itu mustarih, apa itu mustarah anhu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-abdus salih yastarihu min nasabid dunya wa adzaha. Sungguh orang-orang yang soleh, ketika dia meninggal dunia, sebenarnya dia sedang berehat daripada kepenatan dan kehinaan dunia. Wal-abdul fajir yastarihu minhul ibadi wal-biladi wal-syajari wal-dawab. Akan tetapi kalau seseorang itu toleh, seorang itu fajir, seorang itu jahat, kalau dia mati, sebenarnya seluruh penduduk negeri sedang berehat dengan kematian dia. Seluruh binatang-binatang, hatta sebuah negeri, hatta orang-orang dan tanam-tanaman berehat di atas kematiannya. Justru itu, sebelum kita meninggal dunia, bawalah bekalan. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda kepada kita, yutsba'ul mayyit salas, fayarji'u minhu ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Kata Nabi SAW, saat seseorang jenazah datang ke tanah perkuburan untuk dia dikafankan, untuk dia ditanamkan di dalamnya, maka akan ada 3 hal yang ikut 2. Satu yang akan stay dengan dia, akan kekal dengannya, akan kembali pula 2 ke rumahnya. Yang kembali itu adalah keluarga dan juga harta. Yang stay dengan jenazah tersebut adalah amalnya. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang lain Nabi sampaikan kepada ahli keluarga, dengarlah wahai ahli keluarga, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Mati sahaja anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3, sadaqatin jariyah wa al-ilmu yuntafa' bihi wal waladus salih yad'ulah. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, dan yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa seorang anak yang soleh
terhadap ibu dan ayahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadis, ada seorang lelaki Nabi khabarkan dia telah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai hari demi hari Allah angkat darajat dirinya, angkat. Kemudian dia bertanya kepada Allah Taala, "Anna li hadza ya Rabb, wahai Tuhan, datang daripada mana pahala-pahala ni, ganjaran-ganjaran ni?" Maka kata Allah Ta'ala, "Bistighfari waladuka laka, hari ini darajat engkau diangkat-angkat olehku. Kau diberikan keseluruhan kenikmatan ini tak lain tak bukan kerana anak-anakmu tak putus-putus berdoa kepadaku agar engkau diampunkan." Jamaah dimulakan Allah Azza wa Jalla mengakhiri tazkirah kita di kala ini. Semoga kita bermuhasabah saat kita datang ke tanah perkuburan ini. Semisal yang Nabi pernah nyatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha." Dulu aku pernah larang kalian jangan ziarah kubur, akan tetapi pergilah sekarang ziarah kubur. "Fa innaha tariqal ain wa tadma'ul uyun, fa innaha tariqal qalb wa tadma'ul uyun wa tudzakkirul akhirah." Kerana dengan kalian datang ke tanah perkuburan, hati yang dahulunya keras menjadi lunak, mata yang dahulunya kering akan mengalir, dan yang paling utama kalian akan ingat kepada urusan negeri akhirat. Justru itu saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala berikan kepada kita hati yang lunak untuk kita senantiasa muhasabah, sebagaimana dipesan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hendaklah kalian muhasabah diri kalian sebelum sampai hari kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengakhiri tazkirah di kali ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, "Salu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mintalah, doalah kepada Allah Azza wa Jalla agar si mati, agar jenazah diberikan ketetapan mampu untuk menjawab soalan-soalan. "Fa innahu al-ana yus'al." Kerana di kali ini beliau sedang disoal. Jamaah ini mulakan Allah Azza wa Jalla, di kesempatan yang kita berada di kali ini, ayuhlah kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah Taala kurniakan kepada almarhumah tergolong di kalangan muslimat, mukminat, solihat, qanitat dan seterusnya, berteman dengan bidadari-bidadari yang terdapat dalam syurga, dan Allah jadikan kuburannya sebagai taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والبر والثلج ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدها اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها أهلاً خير من آلها وقيها عذاب القبر وقيها عذاب النار. اللهم إنا نسألك الثبات لها يا الله. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا رحمن يا رحيم. ربنا عليك توكلنا، عليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.